Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO, Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien yang mengalami cedera lutut. Ini tangan saya seperti ini. Ini sudah berapa minggu? Mengalami 2 minggu mengalami cedera lutut ini. Dengan Mas siapa? Hendri. Ini dengan Mas Hendri. Ya, Mas Hendri mengalami cedera lutut ini 2 minggu. Sudah dipijit belum? Sudah. Ini yang dipijit. Iya. Ya. Jadi coba sampaikan pijitnya kapan, terus rasanya bagaimana, hasilnya bagaimana. Pas ini kan kejadiannya tanggal 27, Pak. Tanggal 28 itu langsung dipijit. Yang dipijit sini yang pas ke Sleo ini, sakitnya minta ampun kayak kebakar itu, Pak. Terus saya udah cukup gitu. Kayak maksudnya kayak wah enggak masuk akal lah masa sakit gini mah dipijat kayak gitu kan. Terus saya udahi, terus saya pulang kok malah ininya tambah nggak bisa neko kayak gitu, tambah nggak bisa lurus gitu loh. Terus saya lihat-lihat di YouTube, terus lihat jenengan itu, terus menurutkan kesini, terus. Okay. Ini mewakili teman-teman yang mengalami cedera. Jadi Mas Hendri ini tadi ya kena tanggal 27, 28 langsung dipijit. Yang dipijit adalah area yang luka. Ya, luka dibuat luka, tambah sakit ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau cedera itu di rest dulu, diistirahatkan, lalu dikompres es, ya berapa hari? Selama 6 hari. Satu harinya 3-4 kali. Ya, waktunya berapa? 15-30 menit. Ya, tiap harinya berapa tadi? Waktunya berapa kali? Ya, 3-4 kali. Boleh 5, boleh 6. Ya, teorinya itu 3-6 kali. Ya, tergantung cederanya. Inilah contoh Mas Hendri ini luka dibuat luka. Padahal ini terjadi ligamen MCL-nya yang kena. Kita cek dulu. Nih, ya, ini kita cek ligamen MCL ini kena nih. Nih, ceduk. Nah. Ini tangan saya masuk, ya kan? Iya. Ini masuk, ini enggak masuk. Nah, ini masuk. Tuh. Ya, ini tadi roomnya berapa? 20. Ya, ini ada room yang 20. Jadi ada 20 derajat, tadi sudah diukur. Jadi ada 20 derajat, harusnya 0, ini 20 derajat untuk luas gerak sendinya. Ini ada penurunan room. Ya. Kita cek aja, sakit enggak ini? Sakit, Pak. Sakit atau kaget? Sakit, Pak. Kaget. Ini? Sakit, Pak. Ini. Cek dulu, ini? Ini? Enggak, ya? Sakit, Pak. Ini? Sakit, Pak. Lu nangis, Biye. Sakit, Pak. Cuma gini tok lo ya. Sakit sampai sini. Sakit sampai sini. Biasanya harus bagaimana? Gini? Enggak, Pak. Ya, harus gini. Ya, loh, saya cuma gini toh lo ya. Sakit. Loh, saya mijit cuma gini toh lo. Sakit lah. Apakah saya harus gini? Cuma gini toh lo ya. Inilah contoh Mas Hendri ini ya Allah. Jadi Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya saya sampaikan teman-teman, inilah tersiksanya kalau cedera ini ya. Jadi mengalami spasme. Ini ada peradangan, ada spasem, ada pergeseran sendi. Jadi numpuk jadi satu. Ini kalau salah pemijatan ya tambah sakit. Itu loh. Karena ini sakit dia mencari bagaimana sembuh gitu kan. Wis kotane sapa? Itu sini bagus itu kan? Ya. Akhirnya salah yang didatangi. Betul? Ya. Sup. Nah. Tidur. Sakit Mas? Omongin entok lo Mas. Saya cuma entok lo. Ayo lemas lo, jangan ditahan. Las saja. Lampunya Mas. Las. Las. Nanti kamu ketawa nanti. Habis ini ketawa. Las. Ya, ini kita bantu dengan infrared. Ini tujuannya membantu untuk merilis ototnya. Las. Mas Hendrik las. Los. Ser.
Ser. Ya, jadi ini lukanya, ini enggak boleh dipijit. Sakit ini ya? Sakit. Oh, sakit. Ini sakit ini. Los. Duh, tangan saya enggak bisa masuk. Duh, kak kendur. Duh, tangan saya? Duh, sudah ketawa sekarang. Bisa ketawa? Lega? Oke, los lagi. Jangan ditahan. Sakitkah ini? Berkurang. Ini sakit enggak ini? Sakit enggak ini? Sakit sekali. Sakitan mana tukang pijit sama ini? Yang kemarin panas. Sakit mana? Sakit kalau ini sakitnya otot. Oh, enggak. Ya sakit mana antara yang di sana? Sakit yang dulu. Mau sakit yang dulu. Jadi ini enak ya? Enak lu. Ini sakit tapi enak ya. Sakit enggak nih? Oh, udah. Udah. Itu kapan nih? Enggak berteriak-teriak lagi. Enggak. Tangan saya? Halo. Ketawa kan? Tadi kan ya saya bilang nanti ketawa, ternyata betul ketawa. Ya Allah. Halo. Sakit ini? Sakit enggak ini? Oh, enggak. Trauma aja, betul? Neng tak sayang saya. Ya, nih tadi kan tak tusuk-tusuk, ini tetap ini. Saudara-saudara, Bismillah. Sakit? Katanya sakit. Ini tadi sakit ya? Tadi sakit. Lu enggak sakit. Lu pengen sakit lagi? Malah enak lu. Malah enak katanya. Aduh. Nah, ini sakit ini. Los. Nah. Ini tadi tangan saya masuk, ini sudah enggak masuk lu, enggak masuk lu. Ini lu. Oke, jadi ini kurang tepatnya apa tadi? Jadi Mas Hendri ini langsung dipijit, ya. Jadi pengalaman ini, jadi bagi teman-teman semua, saya ingatkan berkali-kali, bila mengalami cedera, jangan langsung dipijit, ya. Direskan, diistirahatkan, kompres es selama berapa? 6 hari. Berapa kali pengulangan tiap harinya? 3 sampai 4 sampai 5 sampai 6 boleh. Waktunya 15 sampai 30 menit. Ya. Jadi 6 hari itu adalah masa akut. Jadi kalau cedera itu 0 sampai 6 itu mulai naik sakitnya. Nanti pada saat hari ke-6 peaks-nya itu sudah mulai menurun. Sakitnya mulai menurun, bengkaknya tidak tambah lagi. Nah, hari ke-7 inilah proses merilis ototnya gitu. Membantu supaya turunnya cepat. Jangan dibalik, luka dibuat luka tambah sous. Itu. Nah, apakah ini rilis otot ini selesai? Belum. Jadi saya sampaikan, masas ini tidak bisa menyembuhkan, juga bisa membuat masalah kalau salah diagnosanya. Itu. Contohnya ini, diagnosanya salah langsung dipijit gitu loh. Kalau ini sudah tahu diagnosanya apa, adalah MCL-nya yang kena karena ini deduk gitu. Nah, ini ada otot yang kaku. Nah, setelah dirilis apa dilakukan? Latihan stretching. Aktif statis, latihan penguatan. Itu latihan koordinasi, ya. Nah, selesai ini enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Guyu toh. Nah, sekarang tengkurap. Nah.
Yang ini sakit. Oke, ya kita akan rilis lagi yang bagian belakang. Jadi Mas Hendrik ini ada overuse ya bagian depan dan belakang. Contohnya ini yang belakang, ini enggak apa-apa, kaget aja. Tapi yang ini, aduh, enggak bohong kan? Bismillah. Ini enggak sakit, enggak sakit, sakit enggak? Enggak, karena saya balik. Tapi ini, aduh. Ya, karena apa? Cuma gini aja sakitnya, bukan main ini. Lu, saya harus pijit bagaimana? Mau enggak dipijit? Mau. Relax ya, relax. Panas mah. Enggak sakit. Enggak sakit kan? Cuma loro. Los, 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 los. Bismillah. Wilayahnya mana? Wilayah ini yang mana? Ampel. Oh, Ampel. Kelas sosial dia ke saya. Taunya dari YouTube ya. Pijet dulu baru nonton YouTube ya. Betul. Akhirnya aduh salah gitu. Nontonnya pas YouTube yang mana? Oh gitu ya. Sakit nih? Ini sakit gak nih? Ya, bukan hoak ya. Sakit? Katanya sakit. Ini yang sakit. Ini teman-teman. Saya bukan menyiksa, memang seperti ini kan itu loh. Betul Mas ya? Iya, Pak. Ya, apakah saya harus seperti ini? Enggak bisa. Ya memang ini. Ini guyon tapi serius gitu loh. Ya. Ini sudah enggak apa-apa. Halo? Oh, guyu tertawa ini. Halo? Hah? Ini enggak apa-apa. Ya kan? Pengen tahu sakitnya? Enggak, mau mau. Sakit. Sakit, mau gak mau. Mau gak mau, Pak, ya. Ya, nih. Tadi sakit gak ini ya? Loh katanya sakit. Ah, kamu itu loh. Pengen tahu sakitnya? Udah. Sudah percaya ya? Yang mana sakitnya? Ini sakit ini. Udah ya. Ini sakit ini. Itu. Oke, relax ya. Oke.
Tadi sakit ini, nih. Wah sakit, balik badan. Balik badan. Lumah. Dia untuk buktikan gitu loh, untuk mencari apakah ini sakit dah gitu loh. Nih sakit, sudah gak sakit, sudah dah. Padahal ini sakit loh. Halo, halo. Oke, sekarang cek jalannya. Eh? Pengen sakit lagi? Ya. Oh, jangan dulu, lurus saja dulu. Tekuk sakit lagi kamu. Sudah lurus, coba luruskan, luruskan. Ah, sudah lurus toh? Oh, tadi kan nggak lurus. Pengen bengkok lagi? Enggak, enggak. Ya duduk. Bingung? Ini pakai apa? Apa namanya itu? Coba komen sekarang, komen. Buat gini udah sakit tuh, Pak. Komen sih, komen sih. Ya, komen sih. Nama sih. Oh, nama saya Hendri, saya dari Boyolali. Saya cedera di lutut kiri itu karena naik motor trail, Pak. Yeah. Awalnya habis cedera itu saya pijitkan ke pijit yang biasa itu, yang dipijit di dengkul sebelah kiri ini, Pak. Rasanya itu kayak panas, malah kayak panas itu loh, Pak. Kayak terbakar gitu, Pak. Terus sampai rumah nggak sembuh-sembuh. Terus malah buat tidur tuh sakit, Pak. Buat telentang gini nggak bisa lurus. Tidurnya ini menger ya, gini terus. Lurus, sekarang udah lurus. Terus ini tadi juga ada gapnya. Ya. Sekarang udah nggak ada. Pas pijat di sini tadi, wah sakitnya minta ampun, Pak. Ojo tak ampun, toh enak gitu loh. Iya, alhamdulillah enak, Pak. Ya ngono, ya ojo sakit. Tapi bohong, Pak. Sakitnya sekali, Pak. Sakit. Apalagi pakai ini tadi, Pak. Ya Allah, ini alat penyiksaan ini, Pak. Bukan tusuk jarum, ini alat penyiksaan, Pak. Wah, sakitnya minta ampun, Pak. Tapi setelah dipijit tadi enak, udah enak dipakai itu enggak sakit, Pak. Terus ini kalau yang tadi buat ongkang-ongkang gini sini kayak ganjel nah, gitu, Pak. Sekarang ini udah enggak ganjel, udah enggak sakit. Kalau buat jalan ya udah lurus. Tadi buat lurus gini enggak bisa. Ini udah lurus, Pak. Bingung. Pak. Pas ditarik tadi ya, Pak? Enak. Hah? Iya. Kayak kluk gitu ya? Iya. Oh. Ya, ya, seperti itu, Pak. Iya. Mungkin itu. Jadi Mas Indri itu hiperbola, sakitnya bukan main. Enggak sakit. Sakit, cuma loro. Waduh, nanti pasien saya pada takut itu. Ya. Nah, ini langsung begitu langsung senyum-senyum. Nah, jadi tidak sakit. Jadi ini indikator dia untuk mengetahui mendeteksi sakitnya yang mana itu. Mungkin itu bisa bermanfaat, Jas.